Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau bereview Kids Amplifier Bluetooth ya, teman-teman. Seperti ini saya beli di online shop ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini akan saya pergunakan sebagai pengganti ini, teman-teman ya. Ini ampli yang selalu dipakai di rumah ataupun di kendaraan ya, atau roda 4 kadang pakai yang ini juga seperti ini, teman. Jadi kenapa ini saya ganti? Karena ini rusaknya sudah terlalu parah, teman-teman ya, karena seperti kena petir, teman-teman. Jadi semuanya sudah error. Jadi sulit lagi untuk diperbaiki. Jadi solusi terakhir kita mengganti ini langsung jadi ya, teman-teman, langsung dicolokin sini aja seperti itu. Nanti siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan ya, bisa beli di online shop ya, teman-teman, atau nanti ada kesempatan saya letakkan link pembeliannya. Nanti teman-teman bisa order juga di situ. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini bisa menggunakan aki ya, 12 sampai 24 volt, ataupun pakai langsung colokan listrik 220 volt ya, bisa. Ini kalau pakai listrik ini digunakan untuk di rumah ya, teman-teman. Kalau yang ini baterai, ini ada colokan 12 volt, ini untuk di mobil ya. Di motor juga bisa, yang penting ada baterainya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita coba ya. Kita coba langsung saja. Karena ini soketnya ya sama, teman-teman ya. Jadi kita tinggal colok-colok aja nih sesuai dengan soket speakernya. Jadi seperti ini. Ini ada colokan speaker, kita colokkan ke sini. Teman-teman, nah, jadi langsung saja ya, kita colokkan ke listrik. Langsung saja kita colok ke listrik. Ini colokannya juga dikasih yang baru ini ya, diberi yang baru dari bawaan pabriknya. Oke, kita colokkan ke listrik. Apakah dia bisa nyala? Oke, posisi ini saya sudah colokan, kemudian kita tekan tombol powernya di sini, teman-teman. Tuh, merah ya. Nah, itu teman-teman ya. Dia memerintahkan agar Bluetooth terkoneksi oleh dirinya ini, teman-teman, oleh ampli ini. Ya, seperti itu. Jadi ini normal sekali, nggak ada kendala. Ya, seperti itu. Jadi kita tinggal masang aja di sini, teman-teman ya. Nah. Oke, teman-teman, sekian, terima kasih ya. Untuk pemasangannya sangat mudah, tinggal pasang baut, ya udah, selesai. Oke, semoga bermanfaat. Akhir kata saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.